Pada kesempatan kali ini saya menyampaikan selamat ulang tahun kepada seluruh anggota Polwan Polda Jawa Tengah. Semoga hari jadi yang ke-72 ini polisi wanita dapat semakin maju dan berkiprah dengan lebih baik dan memberikan pelayanan, pengayoman, perlindungan, dan penegakan hukum pada masyarakat. Peran Polwan dalam kedinasan Polri saat ini memiliki posisi yang sangat penting. Polwan tidak hanya ditempatkan bagian staf, tetapi ada juga di bagian operasional yang harus diakui bahwa pekerjaan-pekerjaan Polwan di mana secara umum dinilai mampu dan polisi pria seperti penanganan kasus kejahatan yang melibatkan wanita, anak-anak, dan pelaksanaan negosiasi kepada masyarakat yang pelaksanaan unjuk rasa bahkan dalam pelaksanaan tugas yang membutuhkan tindakan-tindakan persuasif yang bertujuan menjaga sisi psikologis masyarakat.